Terkait penggusuran yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta, pimpinan DPR RI meminta Pemprov DKI Jakarta tidak bertindak sewenang-wenang. Pemprov DKI Jakarta seharusnya melakukan negosiasi dengan warga yang akan terkena penggusuran. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon didampingi sejumlah anggota DPR RI mengunjungi warga korban penggusuran di Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungan tersebut, Fadlizon berjanji akan memperjuangkan hak para korban penggusuran, termasuk mendukung inisiasi pembentukan panitia khusus DPR terkait penggusuran di wilayah DKI Jakarta. Karena saya lahir di sini, Pak. Kami nggak minta ganti rugi, tapi kembalikan kampung kami. Toh nggak jelas juga dibuat apa. Kalau baru beredar belakangan ini buat plaza, buat food court, buat dermaga. Saya cuma minta kembalikan kampung kami, kembalikan kehidupan kami. Fadli juga menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang tidak melakukan negosiasi dengan warganya, sehingga hal ini dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Fadlizon mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya melakukan negosiasi yang adil sebelum melakukan penggusuran, sehingga tidak melanggar aturan yang ada, dan warga yang tergusur mendapat ganti rugi yang memadai. Kalau ibu maunya gimana? Mau di sini? Nggak mau di rumah susun? 3 kali bayar, 3 kali gratis. Jadi kalau rumah sendiri kan nggak bayar. Kalau saya bilang ada hukum yang apa, ada pasal yang katanya perpu ya, kalau bahasa ininya PRP apa gimana, darat tanah negara, minta tanah negara. Tolong bikin persidangan dulu, tanya dulu. Tukang gusur. Menggusur orang-orang miskin. Di kampung-kampung hunian puluhan tahun, di pinggir bantaran Kali Ciliwung, di rumah-rumah nelayan Jakarta, di dekat apartemen mewah dan mal yang gagah, semua digusur sampai hancur. Tukang gusur, melebur orang-orang miskin, melumat mimpi-mimpi masa depan, membunuh cita-cita dan harapan, anak-anak kehilangan sekolah, bapak-bapaknya dipaksa menganggur, ibu-ibu kehabisan air mata. Tukang gusur menebar ketakutan di ibu kota. Gayanya pongah bagai penjajah, caci maki kanan kiri. Mulutnya serigala penguasa, segala kotoran muntah, kawan-kawannya konglomerat, centengnya oknum aparat, menteror kehidupan rakyat. Ibu kota katanya semakin indah, orang-orang miskin digusur pindah, gedung-gedung semakin cantik menjulang, orang-orang miskin digusur hilang. Tukang gusur, sampai kapan kau duduk di sana menindas kaum duafa? Tukang gusur, suatu masa kau menerima karma, pasti digusur oleh rakyat Jakarta. Bapak, ibu-ibu, masyarakat yang sekarang tinggal di akuarium, ya, ada 150 keluarga kakak, ya, ibu, rekan-rekan media. Ya, saya kira kami datang ke sini bersama saudara Aryo Joyadikusumo, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, dan juga saudara Benyamin, ini anaknya Benyamin Soeb, ya, anggota DPR juga dari Jakarta. Kami beberapa minggu lalu didatangi oleh perwakilan dari masyarakat di Kampung Akuarium, ya, Ibu Dharma, ya, ibu juga hadir, ya, dan juga Ibu Ratna ke DPR, ke kantor kami. Sekarang kami sudah melihat langsung bagaimana kondisi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang masih bertahan memperjuangkan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari proses yang bapak-bapak dan ibu-ibu anggap tidak adil. Ya, tentu kami ini mendengar dan melihat langsung suasana di sini. Saya sih berpendapat bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah lama tinggal di sini, bahkan sudah dari tahun 60-an, banyak yang lahir di sini, sekolah di sini, mempunyai pekerjaan juga di sini. Saya kira alangkah adilnya kalau pemerintah DKI
melakukan satu proses negosiasi yang adil. Betul. Dan kita melihat apa yang dilakukan sekarang ini ternyata juga tanpa ada ganti rugi, tanpa ada diskusi, langsung surat perintah. Saya kira itu satu tindakan yang biadab, ya. Itu yang tidak berperikemanusiaan. Kita kadang-kadang sok-sok menghargai binatang, tapi ini kita manusia, gitu ya. Kadang-kadang memanusiakan binatang, tapi membinatangkan manusia. Itu saya merasa sangat terganggu. Oleh karena itu, saya dan kawan-kawan di sini, Saudara Aryo dan Bim, dan saya kira banyak ya anggota masyarakat kami bersimpati atas perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menuntut hak. Saya kira hak itu memang harus diperjuangkan. Ya. Jadi kami juga akan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memperjuangkan hak itu. Ya, dulu Pak Jokowi mengatakan tidak akan melakukan penggusuran. Bahkan mengatakan di Solo sampai 56 kali melakukan negosiasi. Tapi di sini ternyata Saudara Ahok ya tidak melakukan negosiasi sama sekali. Tidak punya keinginan untuk melakukan dialog. Apa ini? Kembalikan kampung kami, Pak. Jadi saya melihat bahwa ini adalah satu tindakan yang sewenang-wenang. Ya. Saya kira konstitusi kita menjamin atau memerintahkan kepada negara untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Ya. Jadi saya dengar tadi dari Bu Dharma, dari Pak RT dan juga dari beberapa ibu-ibu yang kami datangi, mereka ingin ada satu pengembalian terhadap hak-hak mereka. Mereka membayar pajak, mereka mempunyai KTP dan diakui sebagai warga negara Indonesia. Warga Indonesia sejak lahir, tidak pernah menjadi warga negara asing dinaturalisasi yang mendapatkan beasiswa. Ya. Jadi harus ada satu proses yang adil terhadap warga yang ada di sini. Jadi tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Jadi kalau ada perlakuan sewenang-wenang, saya kira ini harus kita lawan. Harus dilawan. Lawan. Jadi tidak bisa kalau ada ketidakadilan, apalagi tidak berdasarkan hukum, didiamkan. Saya kira itu tidak bisa kita lawan. Harus dilawan. Kalau tidak memperjuangkan hak, siapa lagi yang akan memperjuangkan hak? Betul. Jadi, tapi tentu kita semaksimal mungkin dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang konstitusional, yang saya kira ini yang harus kita lakukan. Jadi kami tentu akan ikut mendorong di DPR ya, kepada komisi terkait dan juga dari anggota-anggota DPR yang mewakili Dapil Jakarta, agar ikut memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, gitu ya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Tidak boleh memperlakukan dengan tidak adil, ya, karena mereka sudah tinggal di tempat ini selama puluhan tahun, membayar pajak, bahkan rumah-rumahnya juga diakui kepemilikannya sehingga bisa digadaikan ke bank. Ini menurut saya satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ya, kenyataan ini harusnya pemerintah DKI tidak berlaku sewenang-wenang, Saudara Ahok tidak berlaku biadab, ya. Jadi kebiadaban itu menurut saya akan menimbulkan perlawanan karena tidak diperlakukan secara adil. Ya. Dan mereka yang tinggal di sini 144 keluarga atau lebih, ini adalah orang-orang yang menuntut keadilan. Dan saya kira keadilan itu adalah hak dari masyarakat. Apalagi hak hidup, hak mendapatkan kehidupan yang layak adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Ya, tadi dilihat di sini bahkan ada anak-anak, mereka masih bersekolah di sini, mereka mencari penghasilan di sini, pekerjaan mereka di sini. Jadi tuntutan mereka harus duduk, harus ada negosiasi, kembalikan lagi hak-hak mereka, dan seharusnya pemerintah DKI ya menjelaskan kenapa, untuk apa, dan harus ada proses negosiasi.